Kita ada di kantor Notaris Elisa, salah satu notaris ternama di kota Bandung. Video ini diambil secara spontan saat ada AJB di kantor notaris sekitar bulan September 2021. Jadi maklumin ya kalau audionya kurang maksimal. Hari ini kita mau bagikan salah satu kisah sukses agen properti yang paling rajin nongkrongin channel Pujangga Properti dan aktif men-sharekan video kita ke konsumen-konsumennya. Semoga ini bisa memotivasi agen-agen properti lainnya untuk menciptakan kisah-kisah sukses lainnya. Ya, ketemu Ibu Elisa udah sering banget nih ya, akhir-akhir. Bro, sebulan sekali kita ketemu ya. Berarti kita banyak transaksi nih, Bu ya. Pasti kalau gitu mah semoga berkah, pandeminya hilang, tambah lagi transaksinya. Makasih nih Bu Elisa udah banyak terima. Nah, ini saya lagi sama satu agent yang paling rajin nonton channel kita di Pujangga Properti, dan hari ini kita baru ada transaksi ya, satu transaksi. Saya mau nanya aja, selama kenal kita nih Pujangga Properti, kira-kira udah berapa closing pada? Waduh, tahu-tahu kita banyak banget kita mulai dari Pujangga Properti. Kita mulai dari satu ya. Simbulit 1 udah 2 unit gitu ya? Simbulit 1 udah 2 unit, yang 4 bedroom waktu itu sama yang 3 bedroom ya, kalau 2 bedroom, 3 bedroom. Terus Segar Manah juga 3, Segar Manah 3, GC 2, pokoknya banyak lah. Jadi kesannya dari saya, Pujangga Properti ini membantu sekali. Kenapa? Karena memudahkan bagi saya, di mana saya bisa tinggal send videonya, di sana udah menjelaskan lengkap sekali, detail sekali, dan untuk konsumen-konsumen yang dari luar kota, itu lihat videonya, orang tertarik langsung datang untuk finalisasi gitu. Nah itu yang membuat transaksinya jadi lebih cepat. Jadi saya tanya pertanyaan yang agak ini ya. Saya pernah minta finalisasi ke Pak Darmawan. Wah, ini hebatnya Pujangga Properti. Pujangga Properti itu bahkan kalau kita punya listingan nih, kita minta di videokan itu free semua, dan nggak ada sama sekali minta fee atau segala macam. Tapi saya, buat kita kok. Tapi saya pernah sekali dulu kita koblok ya. Satu praktik kita pernah bisa ngomong proyek yang memang koblok. Kalau itu kan beda lagi. Tapi kalau untuk proyek koblok itu kan biasa. Tapi kalau ada yang benar-benar dijual sama agennya, saya sih nggak pernah. Kita nggak pernah. Pasti dong fee-nya berapa gitu ya. Nggak pernah. Kecuali memang ada yang listingan-listingan tertentu yang kita udah ngomongin di awal. Kita betul. Komitmennya luar biasa lah, dan segala sesuatunya transaksinya mulus, lancar, semua dibantu maksimal. Terima banget nih, selama ini udah bantuin kita juga untuk bisa berkembang, dan semoga pada dan tim agennya bisa terus berkembang ya. Amin, sama-sama, thank you banget. Semangat terus. Semangat, thank you banget. Thank you for watching this video, God bless you. Pujangga Properti, channel untuk Anda yang sedang hunting properti dan untuk Anda yang ingin mempromosikan properti dengan media video tour. Showing properti jadi lebih gampang. Buat Anda yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya.